Pingkan Mambo menikah, Michael Ashley akui tak beri restu. Michael Ashley mengaku tak setuju dengan pernikahan Pingkan Mambo dengan Arya Khan. Akan tetapi ia hanya bisa pasrah mengingat ibundanya sudah sah menjadi istri dari pria penjual singkong tersebut. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Michael Ashley dalam video yang dikutip dari salah satu akun YouTube. Gadis 17 tahun ini mengaku syok dengan pernikahan sang ibu. "Sebenarnya sih aku udah ngomong sama kakakku dan sebenarnya aku nggak setuju dan aku bilang juga ke kakakku," ujar Michael Ashley. Sebagai anak, Michael menyayangkan sikap ibunya yang terlalu buru-buru memilih pasangan hidup. Mengingat perkenalan sang ibu dengan Arya bisa dikatakan cukup singkat. "Kenapa cepet banget dan kenapa nggak perkenalan dulu, nggak cari tahu dulu gimana orangnya? Kenapa cepet banget?" jelasnya. "Kalau dibilang aku nggak setuju tapi udah lewat juga kan, udah menikah dan ya aku nggak datang ya karena aku syok," sambungnya. Selain itu, bukan hanya ia yang tak setuju dengan pernikahan tersebut, kakaknya bahkan juga disebut memiliki perasaan serupa. "Kalau kakakku sih sebenarnya juga, kalau nggak salah juga kurang setuju, tapi dia kan orangnya cuek ya, jadi dia ya udah go with the flow aja. Kalau adik-adikku kan masih kecil ya, jadi kurang bisa kasih tanggapan soal yang beredar ini," tandasnya.